Yo, what's up bro? Balik lagi di channel gua Nuka Prison, channel yang memberikan tutorial dan informasi tentang PS Mobile tentunya. Yeah. Video kali ini gua bakal kasih informasi yang kemarin muncul hari Senin ya. Tentang survei pemain terbaik di setiap liga gitu. Jadi ada Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Serie A, dan Liga Prancis. Itu adalah beberapa liga yang harus kita survei gitu. Pemain-pemainnya yang bagus siapa aja. Jadi setiap user itu bisa milih. Tergantung nanti voting terbanyaknya siapa dan dialah yang akan muncul. Nah ini yang pertama pemain Liga 1. Liga 1 itu Liga Prancis ya. Terbaik menurut survei posisi. MVP yang mendapatkan suara paling banyak akan tersedia dalam permainan sebagai pemain sorotan dengan desain kartu edisi terbatas. Jadi bisa disebut ini adalah player of decision. Atau jadi pemain terbaik di season tersebut atau tahun tersebut. Ini periode pemungutan suaranya, votingnya dari tanggal 29 kemarin sampai tanggal 5 Juni. Juli maksudnya, tanggal 5 Juli. Oke, kita langsung aja ikutan surveinya. Ya, bro. Ini untuk survei yang pertama, League One. Kita langsung next aja di sini. Dan kalian pilih mulai dari posisi goalkeeper. Goalkeeper siapa ya, Lafon aja karena dia muda, jadi biar max overallnya itu tinggi. Kita pilih pemain yang muda-muda dan bagus. Untuk posisi center back gua pilih siapa ya. Untuk posisi center back Marquinhos aja lah ya. Marquinhos juga bagus-bagus. Marquinhos. Untuk posisi midfielder, pemain tengah, Diallo aja. Bebas sih, tergantung kalian mau. Nah ini Lord juga boleh, Bakayoko. Terserah itu ya, terserah kalian. Karena nanti yang diambil yang menurut voting terbanyak gitu. Belum tentu yang gua pilih bakal muncul. Dan ini untuk posisi striker atau pemain depan, kita pilih pasti ya Mbappe biar overallnya 100. Nah kalau udah seperti ini kan udah selesai nih, kita down aja dan close window pasti nih. Udah bisa lagi ya, kita kembali aja ke PES mobilenya. Itu untuk League One. Untuk Serie A sama aja, jadi kalian tinggal survei aja pemain-pemainnya. Kita next untuk posisi goalkeeper, mungkin ada si Misa, kalian suka si Donnarumma nih gara-gara masih muda, boleh. Tapi pasti yang muncul sih pemain-pemain muda, kebanyakan user pilih pemain-pemain muda. Ini Kumbula masih muda ya, aslinya juga bronze. Untuk posisi center back, untuk posisi midfielder kita pilih si ini aja lah, Pasalic. Jadi bebas sih, gue kurang tahu juga untuk Liga Italia ya. Nah untuk striker mungkin si Chiesa bagus nih. Chiesa masih muda, Gesimione juga masih muda. Nah itu aja lah. Oke kita nedon dan ini udah berhasil ya. Kita kembali lagi ke survei PES-nya. Dan sekarang kita ke Liga Inggris. Liga Inggris ada siapa? Liga Inggris kita next. Liga Inggris banyak nih pilihannya. Gua sih kalau kiper lebih suka si Kepa. Kepa aja. Kepa untuk center back, kalian yang dipilih kalau bisa pilih-pilih yang masih muda gitu. Jadi max overallnya itu tinggi. Walaupun ada Van Dijk yang bagus-bagus gitu. Tapi gua sih lebih suka si muda-muda. Siapa ya, bingung juga nih pilihnya.
Lebih Luis janganlah, jangan lebih Luis. Ya udahlah, Van Dijk aja. Gak ada yang bagus juga sih. Van Dijk dan posisi tengah gue sih Mount aja. Max overallnya pasti tinggi ya, karena masih muda. Dan striker siapa yang masih muda? Greenwood mungkin ya, Greenwood. Oke. Udah berhasil surveinya, kita kembali ke pace-nya. Dan yang terakhir kita bakal survei pemain Liga Spanyol terbaik di posisinya. Untuk kiper sih gua lebih Stegen aja lah, gak ada yang terkenal juga gitu di Liga Spanyol. Siapa untuk ini gua pilih Pique aja, yang pasti-pasti aja. Karena memang Liga Spanyol kalau bukan pemain Barca, Madrid, Atletico, kurang ini gua ya. Kurang serak juga sih. Valverde mungkin ya, karena masih muda nih. Nah, untuk pemain depannya pasti pilihnya yang muda gitu. Yaitu si Joao Felix. Nah, ini ya, udah. Oke, ternyata gitu aja sih survei ini. Kita kembali dulu ke pace-nya. Iya, susah coy. Nah, ya segitu aja surveinya. Dan ini adalah nanti menurut voting terbanyak akan muncul di season akhir. Gak tahu sih kalau munculnya kapan. Yang pasti dia akan menjadi pemain sorotan atau feature player atau pemain janda, pemain ungu. Jadi segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Terima kasih.